Keramaian malam pergantian tahun baru memang rawan tindak kejahatan, seperti yang terjadi di lapangan Simpang 5 Semarang, Selasa malam 31 Desember. Polisi mengamankan seorang pelaku penodongan yang tertangkap basah saat melangsungkan aksinya. Pelaku tersebut diketahui bernama Budianto, warga Pandansari, Pedurungan. Pelaku yang masih remaja itu nyaris menjadi bulan-bulanan pengunjung acara malam pergantian tahun di lapangan Pancasila Semarang. Dia diketahui tengah menodong seorang anak bernama Arya Krishna yang saat itu sedang menonton konser musik. Menurut korban, pelaku yang berjumlah dua orang tersebut meminjam telepon genggam miliknya. Namun, saat dipinjamkan, pelaku kabur. Korban yang mencoba mengejar justru ditodong menggunakan pisau dapur pada bagian perutnya. Berapa orang itu? HP-nya sempat dibawa. HP-nya sempat dibawa tadi. Sudah dibawa. Sementara itu, petugas juga mengamankan seorang bocah yang membawa senjata tajam berupa golok. Sajam yang sebelumnya pelaku persiapkan dari rumah diakuinya untuk berjaga-jaga jika terjadi kerusuhan. Kemudian, kedua pelaku masih dalam penanganan aparat kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari Semarang, Apit Yulianto, suaramerdeka.tv.